Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sudah bertemu lagi untuk pembelajaran pemrograman web dan sangat segera. Untuk kali ini, pembelajaran kita bersifat asinkronus atau tidak bertatap muka langsung untuk menghemat paket data kalian. Ya, jadi kali ini kita buat video, saya record, nanti saya kirim ke grup kalian dan kamu bisa praktek. Kali ini, seperti yang perlu dibilang, kita akan mencoba membuat REST server tapi menggunakan framework CodeIgniter. Ya, kenapa menggunakan CodeIgniter? Karena nanti dengan CodeIgniter, kamu akan lebih mudah membuat REST API, terutama di TPS server bikinan sendiri. Dan yang paling penting, konsep OOP kamu, konsep MCC kamu, model view controller akan lebih terasakan. Ya. Jadi nanti kita akan membuat REST server menggunakan framework CodeIgniter. Perlu beberapa hal yang harus dipersiapkan, ya, yang harus dipersiapkan. Yang pertama, ya, kamu harus ada SAM, pasti ya, ada SAM. Kedua, kode editor. Ini bisa Sublime, ya, atau VS Code dan lain sebagainya. Di sini perlu dipakai Sublime Tag. Yang ketiga, ada Postman, ya, Postman untuk dicoba, atau pakai browser juga boleh, ya, browser Mozilla kan lebih bagus kalau Mozilla. Yang keempat, kamu punya CodeIgniter, ya, CodeIgniter karena kita pakainya CI atau CodeIgniter, kamu harus punya masternya CodeIgniter. Kalian bisa download, ya, untuk CodeIgniter kamu bisa download di CodeIgniter.com. Ya, ini CodeIgniter.com, kamu bisa download. Nah, kita pakai CodeIgniter yang versi 3 ya, bukan versi 4, kita pakai versi 3. Selanjutnya, Composer. Ya, Composer ini, kenapa kita pakai Composer? Karena library, karena kita nanti akan menggunakan library ya. Jadi kita menggunakan library. Library apa, Pak? Jadi nanti library itu fungsinya agar nanti kamu codingnya lebih mudah. Jadi nanti kita pakai library CodeIgniter REST server punyanya ini, Kriska Sergwis. Nah ini, ya. Kita pakai ini populer juga, yang banyak yang pakai. Jadi CodeIgniter REST server library nanti kita pakai ini, dan ini instalasinya pakai Composer. Ya, Composer itu apa? Bagaimana cara menggunakannya? Kamu bisa masuk ke blog Pak Rudi di rudiinformasia.press. Kamu tinggal ketikkan Composer. Ya, di sini ada tutorial cara penggunaan Composer, cara install, terutama yang berkenalan dengan Composer. Installnya sangat mudah sekali. Kamu tinggal download Composer, ya, kemudian jalankan installernya. Next, 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 seperti ini installer, nanti bisa langsung kepakai untuk Composer. Ya, jadi itu untuk Composer. Yang ke-6 atau terakhir, ya, kita butuh library, server, CodeIgniter. Jadi ini persiapan. Satu lagi, yang paling penting itu adalah niat guys. Ya, penting. Jadi ini langkah-langkah yang harus kita siapkan. Ya, kita mulai saja langsung. Nah, di sini saya coba jalankan SAM-nya. Ya, SAM, kita coba jalankan SAM. Ya, SAM-nya sudah jalankan. Ini pastikan Apache sama MySQL jalan. Oh ya, kita menggunakan nanti REST servernya kita seperti sebelumnya ya, kita menggunakan database. Database ini komunitas dengan tabel pengurus. Ya, yang kita pakai yang last yang kemarin kita bikin pakai PHP natif. Tapi kali ini kita akan mencoba bikin RESTful API menggunakan CI dengan yang nantinya nggak cuma post get saja, kalau kemarin kita cuma bikin post dan get, di sini ada put ada delete yang kita akan coba gitu. Oke, ini udah siap, SAM udah jalan, langsung saja kita ekstrak file CodeIgniter kita. Ya, kita ekstrak file CodeIgniter kita. Di sini saya sudah siapkan masternya CI. Ini, ya, saya ekstrak dulu. Kita ekstrak file, kita taruh desktop aja ya, kita taruh desktop.
saya taruh desktop ini, CI baru, ya, CI baru. Di sini saya rename dulu dengan nama REST Server, ini aja ya, pakai REST Server. Oke, REST Server, saya cut, saya masukkan ke HTDoc. C, sum, HTDoc. Ya, saya taruh di sini. Oke, kita sudah punya folder REST Server. Kita coba buka dulu deh. Kita coba buka dulu di localhost REST Server. Oke, ini sudah terinstall untuk container. Nah, di sini nanti kita perlu menambahkan library ya. Kita perlu menambahkan library yang namanya REST Server ini dengan menggunakan Composer. Langkah yang pertama perlu kita lakukan ya adalah kita buka terminal ya di dalam folder seperti kita ini ya. Kalian bisa menggunakan cmd ya, cmd-nya itu, atau menggunakan gitbase. Kenapa saya menggunakan gitbase itu karena mudah. Kita tinggal klik kanan pakai gitbase seperti ini ya, ini bisa langsung buka ya. Tapi sebelum itu kita coba dulu, kita cek komposer kita jalan atau tidak dengan perintah komposer seperti ini ya. Kita coba perintah komposer jalan atau tidak. Nah ya, di sini bisa kamu lihat ada error. Bukan error ini karena di dalam folder kerja kita, di project kita itu sudah ada komposer user. Ini coba kita hapus dulu komposer user-nya, kita hapus ya, sehingga nanti kita build komposer user yang terbaru. Kita coba ya. Nah, sudah ada error kan? Ya, ya, sudah jalan. Dengan ini tandanya komputer kamu sudah jalan. Oke, selanjutnya kita lakukan instalasi. Untuk install, kamu tinggal copas ini perintahnya. Komputer require script garis miring project center template. Kita coba jalankan di sini. Oke, kenapa keunggulannya pakai gitbase? Kita bisa copas perintah ya dari browser ke terminal, itu kita bisa langsung pakai mouse. Ini saya install dulu. Untuk penggunaan komposer dan lain sebagainya silahkan masuk ke blog saya. Di sini saya tidak jelaskan secara detail cara penggunaan komposer. Saya langsung aja untuk menggunakan komposer. Oke, sudah terinstall di sini. Hari ini bisa ditandai dengan adanya folder vendor ya di dalam project kita. Ada folder vendor, kemudian nah ini ada komposer JSON yang baru. Nah, ada komposer JSON yang baru. Oke. Jadi ini sudah terinstall library-nya, tinggal kita konfigurasi CI dan coding. Oke, langsung saja kita coding ya. Langsung aja kita coding. Nah, di sini kita akan coba ya, kita akan coba buka tablet. Oke ya, saya buka dulu REST Server. Oke, REST Server sudah saya buka. Saya agak error. Oke ya, REST Server sudah saya buka. Ini masih baru. Karena di sini kita menggunakan database, pertama kita konfigurasi dulu di CI-nya. Kita coba baca dokumentasi dulu ya. Ini ya. Sudah kita install. Oke. Nah, ini ada ini. Sudah tadi kita install. Note you that will need to copy REST PHP to your config directory. Kamu membutuhkan untuk mengcopy file yang namanya REST PHP ke dalam config directory. Config directory itu di mana? Ada di dalam config, maaf, application config. Jadi kita copy dulu tuh filenya. Filenya ada di mana? Ada di vendor. Ini, fiskal.gitu. Di kode ignator server, src. Nah, di sini ada file REST PHP. Ini kita copy. Kita arahkan ke folder kita project application config. Kita paste di sini ya, di application config. Nah, di sini udah masuk. Oke, jadi
Ini sudah masuk. Kita coba dulu deh, save. Ada error. Aman ya? Ada error ya. Oke, lanjut. Selanjutnya, kita sedikit lakukan konfigurasi pada container kita. Ya, karena kita terkoneksi dengan database. Ya, dengan database ini, komunitas di tabel pengurus, kita harus setting database-nya dulu. Nah, ini setting database dulu. Ada di application config database. Nah, ini kita konfigurasi di sini. Nah, username saya pakai root, passwordnya saya nggak pakai, kosong. Database-nya tadi namanya komunitas. Ya. Saya simpan. Saya refresh, coba. Nah, nggak ada error ya, aman. Selanjutnya kita load library database agar nantinya kita lebih mudah dalam coding. Itu masuknya ada di config. Nah, jangan lupa juga ya, kita load juga untuk composer ya. Karena composer ini by default belum keload. Jadi kita load composer sama di database-nya. Database ada di kita cek di sini ya. Auto load ya, auto load library. Nah, ini auto load PHP library, kita masukkan database. Nah, kita masukin database. Kita coba refresh. Nah, aman ya, tidak ada error, database sudah masuk. Nah, selanjutnya kita auto load untuk composer. Ya, auto load untuk composer. Nah, di sini kamu bisa lihat ya caranya auto load, bagaimana sih cara integrasikan composer dengan CodeIgniter. Di sini sudah saya sediakan tutorialnya di blog ya, bagaimana caranya mengintegrasikan komposer dengan CodeIgniter. Kamu tinggal masuk blog saya, cari aja kata kuncinya atau tebanya komposer. Di sini ada menggunakan komposer dengan CodeIgniter ya. Di sini ini ada beberapa konfigurasi. Yang pertama, kita buka file config PHP yang ada di dalam application config, kemudian kita edit baris ini, composer auto load. Yang semula nilainya false, kita ganti dengan vendor garis miring auto load. Kita coba cari ya. Ada di config. Kita pakai control F pencarian yang lebih mudah. Kita ketikkan composer. Kita geser ke bawah. Nah, ini ya. Ini by default nilainya false. Kita ubah nilainya dengan vendor garis miring auto load titik PHP. Ya. Jadi secara default CI akan meload file-file yang kita install di komposer. Simpan. Oke, kita simpan. Coba kita. Oke, masih ada error. Oke. Nah, sampai sini untuk konfigurasinya, ya, kita berhasil mengkoneksikan antara CodeIgniter dengan database, plus kita load library dari komposer yang kita install tadi untuk CodeIgniter server. Ya. Selanjutnya kita akan buat controller untuk mengakses REST API kita, ya, controller. Kita bikin controller dulu. Oke, ini saya upload ya. Saya upload. Saya akan bikin controller baru. Saya akan copy dari sini. Oke. Saya kasih nama pengurus. Ya, nama pengurus. Oke, di sini saya simpan dulu pengurus.php. Jangan lupa CI untuk nama kelas controller diawali dengan. Oke. Sebelumnya kita coba lihat dokumentasi dulu deh. Oke. Step 1, langkah pertama, add this to your controller. Oke. Gunakan ini, ada coding, kita copy. Jadi biasakan ya, ketika kita mengadopsi library atau pakai framework-nya orang, kita biasakan pakai baca dokumentasi. Penting di dalam coding. Kita tambahkan di bawahnya sini. Oke, ya, ini untuk load library. Oke, langkah pertama udah, langkah kedua extend your controller.
class example extend rest controller. Ya, ini bisa kamu perhatikan bahwa by default di sini extend-nya CI controller, karena kita pakai rest server, kita extend-nya rest controller. Jadi sama seperti ini. Nah, ini. Jadi nggak pakai CI controller tapi pakai rest controller. Kita coba dulu bikin function. Function construct. Bikin function construct dulu. Ya, sama seperti dulu-dulu ya, ketika kita belajar kode igniter, sedikit saya refleksi bahwa ketika kita bikin controller seperti ini ada namanya function construct. Fungsinya function construct di sini adalah untuk ketika kita load model atau apa, atau lebih cepat kita load di sini. Library atau model yang lebih cepat kita load. Ya. Itu ada ini. Jadi ini by default memang function construct itu sangat penting. Oke, ini udah kita bikin satu function dulu ya. Di dalam REST API materi minggu lalu. Nah, dalam RESTful API itu kan metodenya ada 4 ya. Ini method RESTful API. Yang pertama itu ada namanya get, yang kedua post, yang ketiga get, yang keempat put. Ya, sama seperti kita bikin CRUD. Ya, create itu simpan, post, read baca itu get, u itu update, put ya d-nya ini delete. Jadi kalau kita bisa membuat REST server dengan 4 ini berarti sudah RESTful. Kalau kemarin kita di PHP nanti cuma 2 ini ya, karena keterbatasan. Jadi kalau kita pakai REST library-nya CI, kita bisa bikin RESTful API dengan 4 metode. Oke, pertama kita bikin function untuk get dulu. Public function, perhatikan di sini fungsi utamanya adalah seperti ini. Ya, kita bisa lihat di dokumentasi. Ya, jadi di sini ada function user get, misalkan seperti ini. Jadi get ini, underscore get ini adalah apa? Kita panggil metode apa yang mau kita gunakan. Jadi kalau get, function-nya ada underscore get. Kalau post, nanti underscore post dan lain sebagainya. Oke. Ini kita mau nampilin data dulu. Ya, kita coba nampilin data dulu. Jadi kita coba nampilin data. Ya, nampilin data. Langkah pertamanya, di sini saya, karena saya ingin nampilkan data, kalau dilihat di sini adalah datanya, ini kan bikin sendiri pakai array. Karena saya mau nampilin data di sini, di database, otomatis saya butuh model di dalamnya, ya, model untuk mengolah database. Jadi di sini saya bikin data, di mana nanti kita load model pengurus, katakan model pengurus, saya kasih nama get all gitu aja, tampilkan semua, ya, tampilkan semua data. Nah, di sini saya coba bikin model dulu, bikin model. Ya, model kita bikin di folder. Ya, ini saya copy saja dari untuk atasnya sama. Ya, saya copy, tinggal saya fotoin aja. Kita nggak pakai ini. Ya, ini pakai CI model. Ya, karena apa ini pakainya model, jadi kita pakainya di model. Saya simpan ya, kasih nama model pengurus .php. Oke, kita bikin satu fungsi dulu. Fungsi yang pertama yaitu get all, ya, menampilkan semua data. Oke, public function get all. Oke ya, sama ya. Get all, tampilkan semua data. Nah, di sini kalau by default, kalau kalian masih ingat materi SQL, untuk menampilkan semua data kan select bintang from nama tabelnya, pengurus ya. Nah, seperti ini. Karena kita pakai, ya, lebih cepat kita pakai active record-nya CI, kita tinggal seperti ini ya. Saya tuh
bit, di bit, ya, di bit, kemudian diikuti dengan ya, nama hasilnya apa? Nah, ya seperti ini aja. Nah, kita panggil ini karena kita mau hasilnya langsung array, kita bisa langsung ini resource array. Ya, karena di dokumentasi tadi kan hasilnya dijadikan array langsung. Jadi ketika fungsi ini dipanggil, dia akan mengembalikan nilai. Tolong tampilkan semua data di pengurus dijadikan array. Ya, kita coba ini di controller, kita load dulu load model di construct biar lebih mudah. Model penuh. Oke, kita coba akses dulu kardan data. Kita coba cek apakah muncul sih datanya yang sudah kita akses, error nggak sih? Kita coba pakai Postman ya. Kita pakai Postman. Saya juga siapkan Postman. Di sini saya bikin request baru. Ini bikin request baru. Nah, ingat kita di awal kita bikin get dulu ya. Bikin get dulu. Get diikuti dengan URL-nya. Http ya, localhost REST server index.php namanya apa tadi? Pengurus. Nah, ini URL-nya. Ya, URL-nya pengurus. Ingat karena C ini by default URL ada index.php di tengahnya baru diikuti nama controller atau class. Nanti kita bisa percantik URL-nya dengan menghilangkan index, nanti bisa kita coba hilang index. Yang penting nah ini kita coba dulu apakah ini datanya tampil atau enggak. Coba kita request. Error ada. Nah, ini ada error nih. Cannot declare class pengurus because name already di model. Oh iya, ini ada kesalahan. Nah, tadi kalau nggak salah di model, ini kelasnya masih ini. Jadi kelasnya salah. Karena saya tadi copy. Kita ubah ya, di model pengurus. Model namanya harus sama ya. Kita coba. Nah, datanya udah keluar tapi masih belum dalam format JSON nih, masih array di dalam PHP ya, karena kan seperti yang sudah kita tahu bahwa API itu formatnya JSON atau XML. Nah, di sini kita akan coba pakai JSON ya, format JSON. Oke, kita kembali lagi ke sini. Sudah, datanya udah keluar. Di sini kita ke dokumentasi. Nah, untuk menampilkan hasilnya, nah ini kita bisa pakai yang ini. Jika usernya muncul ini kita pakai this response datanya apa diikuti http response code. Kalau kamu masih ingat ya http response code ya, http response code yang kemarin saya terangkan bahwa di dalam tiap request REST API itu kembaliin kode. Misalkan untuk kode 200 ini berarti permintaan berhasil. Kalau gagal biasanya 400. Nah, ini tidak dapat memahami. Atau 404 not found, datanya nggak ketemu. Nah, itu. Jadi nanti setiap kali kita request, kita harus kasih kode. Agar nantinya kan memang di dalamnya REST server itu yang komunikasi bukan cuma manusia, tapi kadang-kadang mesin ke mesin. Ya, kita coba. Oke, jadi kita pakai yang ini ya. Coba yang lengkap aja ya. Responnya ini ya. Oke, lengkap, kita salin, taruh di sini. Oke, di sini ada status, kita buat true. Mistake-nya, ya, data ditemukan. Oke, saya tambahi dengan data. Nah, saya tambahi data. Tambahi data, datanya data. Kodenya karena berhasil. Ya, kodenya karena berhasil. Ini enggak 404 ya. Tadi berapa? 21. Ya, ini berarti ketemu. Ya, jadi ada muncul status true, data ditemukan, datanya ditampilin. Oke, kita coba pakai Postman. Status lagi. Oke, ya, lihat formatnya udah JSON, statusnya oke. Nah,
Lihat, data berarti kamu udah bisa menampilkan semua data di Flash Server. Ya, ketemu ya ini ya. Oke, ini udah berhasil. Sekarang bagaimana kalau kita filter data? Jadi kita mengirimkan mencari data tapi nggak semua data, ID tertentu ya, ID tertentu. Oke, kita lihat dokumentasi. Kalau kita mau mencari data dengan ID tertentu, kita nanti butuh parameter. Parameternya itu adalah ID, katakanlah ya, ID 5000. Itu kita pakai ini. Nah, jadi nggak pakai, kita pakai get diikuti oleh parameternya yang dikirim ya. Kita coba sekarang. Kita bikin dulu di sini di atas. Ya, jadi ada ID yang dikirim via parameter get. Ya, dengan nama ID. Oke. Di sini kita kasih kondisi ya, jika ID-nya tidak diisi. Ya, ID-nya tidak diisi berarti kan nampilin semua data. Jadi jika ID itu nol, nggak ada, ya, berarti kan dia nampilin data, ini semua data. Selain itu, ya, dia nampil filter data. Ya, kita coba. Kalau semua data, kita pakainya ini. Nih, datanya pakai yang ini. Kalau filter data, ya misalkan kita get by ID. Nah, kita bikin function lagi nih, get by ID. Jadi nampilin hanya ID tertentu, di mana yang di filter berdasarkan ID yang di get di sini. Ya. Jadi di sini kita harus bikin function di model baru ya. Kita bikin public function get by ID. Ya, sama seperti ini ya. Get by ID dengan parameter ID yang dikirimkan. Oke. Nah, kalau ini sedikit beda fungsinya karena ini ada filter, jadi seperti ini. Get where. Ya. Jadi ada data. Ini sama dengan fungsi yang ini ya. Select instance from pengurus where ID sama dengan ID. Ini sama dengan yang ini fungsinya. Tapi lebih singkat. Nama tabelnya apa diikuti array ID yang dicari adalah ID. Oke. Ya jangan lupa kita restore array sekalian. Biar nanti langsung jadi array. Sudah kita sudah bikin function get by ID, kita mencari data pengurus berdasarkan ID yang dicari. Oke, kita kembali ke sini, kita cek ya, ini ada. Jadi kalau ID-nya kosong, tampil semua data. Kalau ID-nya diisi, ada, berarti kita filter. Untuk pesannya sama. Ya, data ditemukan. Oke, kita coba ya. Coba. Nah, saya masih pakai yang ini. Nah, di sini ada parameter, saya kasih ID. Misalkan saya cari yang ID 2 ini ya. Kita coba. Oke, kita cek. Nah, yang muncul cuma 1. Nah, berhasil. Kamu sudah berhasil membuat satu variabel method get. Dari tampilin semua data, kalau ini ID-nya tak ilangin. Nah, datanya muncul sini. Oke ya, sudah berhasil. Next, kita akan coba membuat ini dulu ya. Kita rapiin untuk URL-nya biar lebih cantik. Nggak pakai indeks seperti ini. Di sini kamu bisa lihat bahwa kalau misalkan di Code Igniter itu di dokumentasi ya, kita buka dokumentasi Code Igniter itu ada namanya mempercantik URL. Kita bisa mempercantik URL di dokumentasinya, ini ada di CI juga, di user guide-nya. Kita coba buka ya, kita nanti akan mencoba mempercantik URL, jadi kita akses tanpa indeks. Tapi kita penting aja di sini URL. Nah, kita coba cari URL. Nah, ini Code Igniter URL. Nah, ini ada. Nah, ini remoting index.php. By default, index.php will include your URL. Secara default, index.php itu akan muncul.
jika kamu menggunakan Apache Server dan mode private enable, kamu bisa mengatur dengan menggunakan AT Access dengan beberapa rules. Contohnya adalah di bawah ini. Ya. Jadi kita tinggal mudah, kita bikin file namanya AT Access di dalam rootnya kita, isinya ini. Jadi nanti indeksnya ini bisa terhapus, bisa nggak ditampilin. Oke, kita coba ya, kita salin. Buka ini kode editor saya. Ingat letaknya ada di luar ya, di luar sini ya. Kita bikin master seperti ini. Kita simpan dengan nama titik ht. Oke, ya, jadi seperti ini. Kita coba akses sekarang tanpa indeks, biar URL-nya enak. Jadi langsung seperti ini, localhost, nama folder, kelasnya. Kita coba ya. Nah, ya, berhasil. Jadi lebih cantik ya. Oke. Next, kita coba sekarang, tadi sudah function get. Sekarang coba bikin post, sambil tambah data. Nah, bikin tambah data. Ya, bikin tambah. Oke, kembali lagi ke sini, ini udah jadi. Untuk get kita bikin tambah data, public function index post ya, karena kita metodenya pakai post. Oke, post di sini karena berbeda dengan get, ada variabel yang dikirim, nggak cuma satu seperti ini, ada banyak kan. Kalau kita bisa lihat bahwa untuk field atau datanya itu kan ada ID, nama, alamat, gender, sama gaji. Nah, seperti ini. Nah, itu kita coba buat array data. Di mana array data ini nanti isinya adalah gabungan dari beberapa variabel untuk data yang mau kita simpan ke dalam database. Contoh, tadi ada apa? ID, ya. ID diisi dengan seperti ini. Karena metodenya pakai post, ini berarti post. Nggak get lagi ya. Dengan nama ID. Lakukan hal yang sama untuk yang lain. Nama, alamat, gender, gaji. Oke, yang terakhir nggak pakai koma. Nah, ini jadi variabel-variabel ini menyimpan parameter yang dikirim via post. Selanjutnya, kita simpan data. Ya, via model ya. Misalkan, saya bikin function add data. Nah, di sini. Add data, saya masukkan data. Jadi di sini saya buat function baru add data. Terus jika berhasil tersimpan, jika berhasil disimpan, ya jika berhasil, ini jika berhasil disimpan, ya, maka kita bikin respon kode sama ya dengan ini. Kita bikin respon kode seperti ini. Status true, data berhasil disimpan. Oke. Nah, ini saya masukin aja datanya 200. Kalau gagal ya, untuk konfirmasi ya, data berhasil yang disimpannya data apa ini. Kalau gagal, kita bikin satu lagi. Ininya call statusnya. Datanya enggak usah. Ini data gagal disimpan. Nah, kalau gagal tadi, nah, ingat ya, kita pakai HTTP respon kode. Misalkan kalau gagal, ini aja, get request. Nah, kita coba get request. 400 sudah ini. Jika gagal. Oke. Ya, selanjutnya kita bikin dulu tuh function di modelnya. Nanti jangan sampai lupa. Add data, ini sekali ya. Add data dengan data.
cara tun. Saya bikin variabel aja deh. Simpan kayak ini ya. If db insert diikuti nama tabel, kemudian datanya apa. Oke. Ini perintahnya sama dengan insert itu pengurus value, kalau kamu masih ingat ya. Ya, sama, ini sama. Jadi ini saya bikin kayak permisalan, if bisa disimpan, jadi dia membalikin nilai true. Selain itu, false. Ini maksudnya apa? Karena saya di sini bikin if juga, kalau misalkan data tersimpan atau database-nya error atau koneksinya putus, otomatis kita harus memberikan callback, ya, respon ke yang request. Karena kan seperti Pak Parodi bilang bahwa yang request API ini nggak selalu manusia, karena mesin ke mesin. Maka dari itu setiap gagal pun kita harus kasih respon. Ya, respon. Datanya udah. Oke, sekarang kita cek ya, kita juga. Saya copy saja deh di duplikat tab di mana di sini. Oke. Metodenya saya ganti port. Ini metodenya saya ganti port. Kemudian karena ini port ya. Kita nggak pakai di parameter lagi, kita pakainya body. Nah, body xwww form url and code. Jadi ini karena kita, seperti CRUD kita ngirimin data di port itu pakai form. Jadi ini metodenya pakai body di form. Oke, kita coba masukin data-datanya. ID katakanlah di sini data yang belum ada, ID berapa ya? ID 1. Ya, ID 1 belum ada. Coba bikin ID 1. ID 1. Oke, nama. Nama saya aja. Nah, alamat. Jadi gender. Laki. Jadi oke ya, di sini saya bikin data. Data ada data ID, nama, alamat, gender, ID 1 karena belum ada. Oke, saya coba. Ini requestnya pakai post ya, hati-hati karena kita pakainya. Kita coba kirim. Nah, bisa dilihat status true, data berhasil. Oke ya, ini berarti datanya tersebut. Kita coba cek di gender. Nah, ya kan, datanya udah ada. Berarti tambah datanya berhasil. Oke. Nah, kamu udah bisa bikin yang port. Next, lanjut kita bikin yang dulu aja deh. Ya, ubah data. Oke, kita bikin yang ubah data. Kita coba bikin ubah data. Oke. Karena fungsinya ubah data itu sama dengan port. Kita bikin public function index put ya. Oke. Oke, di sini kita copas aja ya, kita copas ya, karena mirip ubah data sama simpan data itu mirip, cuma di sini yang harus diperhatikan adalah ID-nya itu nggak boleh diubah karena ID itu sebagai filter atau acuan untuk mengubah data. Jadi nggak boleh ID-nya itu dimasukkan di data. Jadi kita bikin di luar. Ya, kita bikin di luar. ID seperti ini. Di metodenya nggak pakai post ya, pakai put. ID. Nah, di sini. Jadi ID-nya itu nggak boleh dimasukin. Ya, karena dia berdiri sebagai primary key. Oke, metodenya kita ganti. Put. Oke. Terus ini jangan simpan deh, kita ganti juga. Nah, ini jangan add data, kita ganti coba update data. Karena di sini kita ngirimnya berdasarkan ID, kita tambahin ID. Nah, ini karena kan ini data yang akan diubah berdasarkan ID yang dipilih. Ya, ID yang dipilih. Oke, untuk responnya jika berhasil ini
berhasil di update. Update ini gagal di update. Saya ganti ya sama ya. Sama ya ini 200. 200 ini 400. Oke. Selanjutnya kita bikin fungsi di model. Ini ya. Public function update sama update data. Ada data, ada ID. Dikirim parameternya kayak di sini. Ada datanya, ada ID-nya, ya. Oke, saya bikin update ya, function-nya this db update. Gimana yang diupdate itu apa? Tabel pengguna. Gimana yang diupdate adalah ada data, terus ada array-nya berdasarkan apa? Berdasarkan ID. Ya, ID yang diberikan. Oke. Ya, jadi yang diubah adalah tabel pengurus dengan data berdasarkan ID. Fungsi ini kalau di SQL sama dengan update pengurus. Set value-nya apa? Where ID sama dengan ID. Kalau yang di SQL, yang pakai SQL ya. Terus saya bikin kayak atas nih, permisalan if berhasil di update, maka saya return true. Selain itu, saya return. Ini untuk apa? Callback saja ya. Ya, mengembalikan fungsi. Kalau misalkan berhasil disimpan, kembalinya true. Kalau gagal, oh. Sama. Sehingga kita nanti di fungsinya untuk yang bawah ini akan jalan. Oke, ini untuk yang put update. Kita sekarang coba ya. Karena sama dengan post, saya duplikat dulu. Oke, fungsinya saya ganti, metodenya saya ganti ya. Put beda. Masuk ke body. Nah, ini tadi saya coba edit. Ini saya ganti ke sini lagi. Jadi ini saya ganti 5. Ini saya ubah di echo. Ya, saya lengkapi nama saya. Nah, ya, ID 1 namanya saya ubah, alamat sama gaji. Saya cek. Ingat, URL-nya sama tapi metodenya beda. Coba. Nah, ya. Ya, data berhasil diupdate. Nama dan juga password sudah lagi. Jadi, ya. Kita coba lihat di sini. Ini masih yang lama, kita request lagi. Nah, datanya berubah. Jadi, kamu sudah bisa membuat put saat datanya. Oke, lanjut. Kita bikin yang delete data. Ya, oke, kita bikin fungsinya dulu di controller. Public function delete. Ya. Delete ini karena delete itu cuma satu data, kita bikin ini ya, ID ya. ID-nya kita ambil dari function atau method delete. Berdasarkan ID. Oke. Nah, di sini kita bikin permisalan. Jika ID-nya itu kosong. Ya, ada ID-nya. Kosong atau belum keinset, ID-nya nggak ada, maka nanti kita munculin pesan, langsung munculin pesan aja. Pesan langsung, ini misalkan 404, ya, ID tidak ditemukan. Ya, itu tidak ditemukan, 404. Kalau nggak salah 404 itu not found. Nah, ini ya. Kalau ada, ya ID-nya ada. Nah, ini kita jalan fungsi. Misalkan satu. This, kita panggil model. Kalau model data. Data apa? ID. ID yang itu. Ya. Oke, kita bikin if juga.
episode yang di atas, jika berhasil dihapus, maka sedikit respon. Memang kayak ini ya, sedikit respon. Nah, datanya ini, nah, ID-nya, kita coba kasih tahu ID-nya ini berhasil di 500. Jika berhasil, jika gagal di dalam, kita bikin kayaknya apa saja. Oke, data berhasil dihapus, masih dihapus, oh, gagal dihapus. Oke, jadi di sini ada beberapa kondisi ya. Kalau misalkan ID-nya itu nggak diisi, jadi nggak ketemu loh. Ya, ID-nya nggak ada. Ya. Nah, ID kosong, ID kosong aja ya. Oke, kita coba. Maaf, oh iya, ini kita belum bikin fungsinya ini ya. Bikin, oke ya. Model data ID. Oke, hapus di db delete diikuti oleh nama tabel diikuti oleh berapa ID yang dihapus adalah ID tertentu. Saya bikin ini, saya copy paste dari sini sama seperti tadi. Jika berhasil dihapus, berhasil seru, kalau gagal berarti untuk ini ya. Ini kita simpan, sekarang kita coba. Nah, ini saya duplikat aja. Nah, karena di sini metodenya saya ganti delete. Ya. Delete. Nah, delete ini enggak pas untuk delete sama ya. Kita pakainya di body. Nah, di sini. Body di sini. Jadi sama seperti put, sama seperti port. Jadi kita hapus berdasarkan apa? Ngirimnya via body di xwwwfontgara.co. Karena kita pakainya cuma ID, nama alamatnya saya hilangin. Jadi di sini cuma pakai ID saja. Jadi saya coba hapus ID 1. Jadi kalau misalkan nanti kita coba kosongin dulu aja ya. Kita cek apakah jalan nggak fungsi yang kita coba cek. Kita kosongin dulu nih ID-nya, data ID ID. Jadi langsung delete mengurus gitu ya. Kita coba ya. Nah, ya kan? Status false, ID kosong. Statusnya 404 mockwall. Sekarang kita isi ID. Jadi saya menghapus data dengan ID 1. Kita coba. Nah, status dulu, misi data berhasil dihapus, ID-nya. Ya, kita coba di-get dulu. Masih ada, kita request ulang. Nah, datanya sudah. Misalkan kita hapus ID yang nggak ada ya. Misalkan kita coba. Nah, ini ada kesalahan. Oke, di sini kamu udah bisa membuat RESTful API dengan menggunakan framework Code Igniter. Ya, mulai dari tadi kita bikin get, post, put sama delete. Oke, baik, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.